menyiapkan semua utang-utangku. Aku lihat Sang Musang sedang dalam perjalanan menuju kemari. Aduh, bagaimana ini? Sebaiknya sekarang juga kau sembunyi di sana. Saya tidak dihutan untuk dia. Ekra, sedang apa kamu? Ayo cepatlah turun. Ya, tunggu sebentar. Kau tunggu sebentar ya. Aku sudah mempersiapkan semua utang-utangku. Nah, sambil menunggu aku, telah aku siapkan santapan lezat di balik semak-semak itu. Makanlah dulu. Aku tahu kau pasti sangat lapar. Iya, iya. Memang aku sedang lapar. Sebentar di sini ya. Aku sedang mempersiapkan semua hutang-hutangku. Cepatlah, aku tak punya banyak waktu. Iya, tunggu sebentar. Aku juga telah menyiapkan makanan untukmu di balik semak-semak di sana. Nah, sambil menunggu aku, kau bisa makan dahulu. Baiklah, tapi setelah aku selesai makan, sebaiknya kau sudah siapkan semua hutang-hutangmu. Sekarang mana janjimu itu? Bagaimana dengan suguhanku tadi? Nikmat dan lezat kan? Iya, sungguh nikmat dan lezat sekali daging musang itu. Terima kasih, kau begitu baik padaku. Itu adalah pembayaran dan pelunasan semua utang-utangku kepadamu. Apa-apaan ini? Kau mau menipuku ya? Menipu bagaimana? Musang yang pemakan tadi baru saja memakan seekor ayam. Nah, artinya kau sudah membunuh musang sekaligus ayam. Nah, bukankah itu lebih dari cukup untuk membayar semua hutang-hutangku? Kurang ajar. Kau telah menipuku, kera busuk dan licik. Makan kau. Awas, kau tidak bisa. Ini adalah dosamu yang harus kami tanggung. Ditanggung oleh semua bangsa kenal. Mulai saat ini kita tidak bisa bebas berkeliaran di daratan karena sebagian dari mereka masih dendam atas kelakuanmu. Iya, ini semua kesalahanku. Kita harus bertanggung jawab atas semua yang telah kita lakukan. Mm-hmm.